Oh, memang sejuk ya rumah salji itu tadi. Sejuk. Cuma di dalam studio tak sesejuk itu sebab kerana kita studio kita panas. Dalam segmen kopi panas. Kopi panas, panas macam ni. Biasa. Kita ada secawan kopi panas untuk Mat. Baca apa yang patut dulu. Itu jadi sihir lah nanti. Boleh. Tak boleh. Okey, bukan apa. Sebab hari ini, Tok, kopi panas kita adalah satu topik panas sebenarnya. Topik yang ramai orang cuba mengelak. Tapi mahu atau tidak, anda perlu dan wajib untuk membayar cukai. Jadi cukai yang kita maksudkan adalah cukai perniagaan persendirian. Cuma hari ini kita nak ceritalah tentang keperluan yang perlu anda lakukan kalau anda kini menjalankan perniagaan sendiri. Betul. Baik, kita bersama dalam segmen Kopi Panas hari ini. Ketamu esok kita, masih ada. Betul. Tuan Saidul Sahari Al-Kamal, penolong pengarah Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Selamat datang. Kopi kasih. Tersedia, selamat boleh pagi. Minum. Kopi ini bukan sebab nak elak bayar cukai. Ya. Bukan. Saja kita hidang untuk segmen ini. Cuma segmen kita hari ini adalah menjurus kepada mereka yang ada perniagaan sendiri. Yes. Perlu untuk apa mereka mengisytiharkannya. Jadi mungkin boleh jelaskan sedikit sebanyak tentang apa sebenarnya yang dinyatakan sebagai cukai perniagaan persendirian ini. Okay, cukai perniagaan persendirian ini adalah bagi individu yang menjalankan perniagaan. Dia ada macam-macam jenis perniagaan. So untuk makluman, mereka yang menjalankan perniagaan sebagai contoh perniagaan runcit, gerai, peternakan ataupun perniagaan online adalah dalam kategori mereka individu yang menjalankan perniagaan dan mempunyai pendapatan daripada perniagaan itu. Jadi sebenarnya tarikh tutup untuk individu yang menjalankan perniagaan ini menghantar borang B ke Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia adalah pada 30 hari bulan Jun. Dah tutup pun. Jadi tajuk dia esok masih ada tu makna ada tempoh. Ada harapan. Ada harapan. Ada peluang lagi kepada sesiapa yang cuba lari tu. Yeah. Ada tempoh yang kita lanjutkan sehingga 15 hari bulan Julai. Okay. Jadi esok masih ada. Esok lusa. Jadi ada lagi lebih kurang dalam 5 hari lagi untuk mereka individu yang menjalankan perniagaan membuat penghantaran borang EB secara e-filing ke Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Iaitu 15 hari bulan Julai 2019. Mungkin peniaga-peniaga yang lama sudah biasa macam mana nak isi borang E, B dan sebagainya. Yes. Tetapi mungkin ada di luar sana usahawan-usahawan baru yang menceburkan diri dalam bidang perniagaan dan sebagainya. Dia pun tak tahu apa proses-proses yang perlu dilakukan. Adakah akaun syarikat itu perlu diaudit oleh pihak luar baru dihantar kepada LHDN ataupun LHDN akan datang audit untuk pembayaran cukai kepada syarikat tersebut? Okey, di bawah sistem taksir sendiri, kita menggalakkan ataupun kita membenarkan pembayar cukai sama ada individu yang menjalankan perniagaan ataupun penggajian untuk mengira cukai sendiri. Okey. Jadi boleh. dia simpan akaun dia sendiri, dia kira keuntungan syarikat sama ada dan juga kira perbelanjaan yang dibenarkan sama ada jumlah yang dikenakan tu adalah satu keuntungan yang dikenakan kenakan cukai yang sepatutnya, kemudian diisi borang. Kalau perniagaan, isi borang B dan hantar ke Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Bayaran dan juga tempoh untuk membuat submission borang tu adalah tarikh yang sama. Kalau pada borang manual pada 30 Jun 2019, mesti bayar pada 30 Jun, selewat-lewatnya 30 Jun juga. Okay. Kalau menggunakan e-filing, mesti bayar sebelum 15 hari bulan Julai 2019. Tarikh akhir bayaran dan juga tarikh akhir hantar borang. Jadi antara dokumen yang kita perlukan adalah bila dia nak daftar adalah salinan kad pengenalan dan juga salinan pendaftaran perniagaan itu saja. Jadi bila dia dah ada kedua-dua dokumen berkenaan, boleh pergi ke Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dan kita akan isu PIN number untuk mereka login kali pertama. Ini bagi peniaga yang barulah, mereka login kali pertama dan menggunakan e-filing. Untuk mereka yang menjalankan perniagaan secara skala besar, iaitu perniagaan yang besar yang mana ada banyak in and out, untung rugi yang tinggi ataupun penyata akaun yang besar untuk mereka buat pengiraan, kita sebenarnya menggalakkan mereka untuk melantik ejen cukai. Ejen cukai ini adalah mereka yang kita berikan kebenaran untuk buat pengiraan akaun dan juga pengiraan cukai supaya mereka bila menghantar borang ke Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, jumlah itu adalah jumlah yang tepat.
Jadi untuk semak sama ada ejen cukai ini adalah ejen cukai yang kita benarkan bertindak sebagai ejen cukai yang sah. Boleh pergi ke website kita www.hasil.gov.my untuk semak sama ada ejen cukai yang mereka lantik ini adalah ejen cukai yang bertauliah oleh Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia. Itu kebenaran yang diberikan oleh Kementerian Kewangan lah kepada Lembaga Hasil untuk memantau ejen-ejen cukai ini. Secara asasnya kalau kita cakap pasal perniagaan, perniagaan maksudnya perkara yang dilakukan dan ada keuntungan, ada pulangan. Jadi tadi dikatakan tentang perniagaan runcit, kecil-kecilan, kalau besar pun tapi masih lagi dalam skala yang wajarlah untuk perniagaan itu dikenakan cukai. Tapi kalau ada unsur-unsur lain macam jualan menerusi online, mungkin hasilnya tidak sebanyak ada premis perniagaan dan menggunakan YouTube ataupun media sosial memperdagangkan apa saja urus niaga. Yang ini saya merujuk kepada mereka yang menjalankan perniagaan secara online. Kalau contoh yang kecil-kecil adalah dropship. Dropship mereka jadi ejen dan juga dapat komisen. Tapi untuk berlaku adil kepada individu lain yang makan gaji dan potong cukai pendapatan melalui EPCB, mereka yang mempunyai keuntungan jika telah capai suatu kadar keuntungan yang sepatutnya, mereka juga patut membayar cukai. Sebab sebagai contoh dropship, Insta famous yang buat IG review, mereka juga ada pendapatan. Kalau satu IG review tu 100, katakanlah buat 10 dah 1000. Orang yang makan gaji dia 1000 kena cukai juga. Mungkin kena tunggu sebulan baru nak dapat. Jadi mereka mungkin dalam satu hari boleh dapat pendapatan yang banyak. Jadi kesilapan ataupun salah tafsir adalah pendapatan mereka tu sedikit. Sebab mereka tidak mempunyai rekod yang kita panggil rekod yang lengkap. Dia tak catatkan pun dia punya tidak ada penyata. Penyata pendapatan dia untuk bulan ini berapa ribu, untuk bulan seterusnya berapa ribu. Untuk mereka yang menjalankan perniagaan, kita sebenarnya suruh mereka kira secara tahunan daripada 1 bulan Januari tahun berkenaan sehingga 31 bulan 12. Jadi kalau direkodkan pendapatan tu bulan secara harian ataupun bulanan daripada pendapatan tu, itu mudah untuk mereka melakukan pengiraan dan tahu berapa kadar cukai yang dikenakan. Saya bagi contoh Insta famous, bila dia dah buat IG review, dah buat berniaga macam-macam sabun ataupun alat solek, barang makeup, dia ada pendapatan daripada situ. Kemudian orang yang makan gaji pun ada pendapatan daripada situ. Tapi orang yang makan gaji bila upload gambar kat Facebook, dia pakai kereta Proton. Insta famous pakai kereta Mercedes. Dari mana sumber pendapatan dia perolehi untuk memiliki kereta Mercedes berkenaan? Saya bagi contohlah. Contoh ya. Sebabnya mereka yang memiliki aset sebagai contoh kereta ataupun rumah ataupun lain-lain aset, membuktikan bahawa mereka mampu dan mempunyai pendapatan yang wajar sebenarnya dilaporkan dan dikenakan cukai. Sama juga dengan orang makan gaji. Mungkin jadi tidak ada alasan untuk lari daripada bayar cukai. Mungkin secara terperinci untuk bercerita tentang golongan orang yang berniaga atas talian ini, mungkin kita boleh bercerita di lain hari kerana dia panjang. Mungkin contoh dia YouTubers. Pendapatannya bagaimana pula sebab pendapatannya dari luar negara dan sebagainya. Bloggers pun ada pendapatan juga. Betul. Tapi apa yang muskilkan saya, kita kembali kepada peniaga-peniaga yang baru bermula perniagaan sebentar tadi. Katakanlah pada hari tersebut mereka pergi declare ataupun isytihar cukai mereka dan pada hari tersebut perlu bayar contohnya RM1,500. Dan contohnya pada hari tersebut juga, peniaga tersebut tidak mempunyai wang sebanyak itu untuk membayar. Biasalah, perniagaan kan ada turun rendah, betul, ada rugi dan sebagainya. Ada ataupun tidak hutang dulu, boleh ke tak? Sebenarnya di Lembaga Hasil dan Malaysia, kita ada peraturan ataupun kita ada SOP yang kita telah tetapkan. Kalau tadi saya sebut, tarikh akhir menghantar borang B bagi menjalankan individu menjalankan perniagaan adalah 30 Jun ataupun 15 Julai untuk submission melalui e-filing. Dan pada tarikh berkenaan bila disubmit kena bayar tiba-tiba RM1,500. Contohnya RM1,500. Dan pada tahun tu perniagaan tak untung ataupun rugi dan tak maju. Kita ada budi bicara yang ke mana kita benarkan mereka membuat rayuan, yang mana mungkin rayuan yang boleh kita pertimbangkan adalah bayaran ansuran bagi baki cukai itu. Baki cukai itu adalah untuk tahun taksiran 2018. Tapi perniagaan 2019 ni dia tak maju. Jadi mungkin kita akan dia hantar surat rayuan kepada cawangan berkenaan di mana fail mereka berada dan buat rayuan untuk bayaran ansuran. Tapi sebenarnya untuk
perniagaan, kita menggalakkan mereka untuk membuat anggaran. Untuk membuat anggaran yang mana kita benarkan mereka untuk membuat ansuran secara advance. Maknanya untuk tahun 2019 ni dia dah rancang dia punya perniagaan, dah anggarkan berapa keuntungan dan juga pendapatan perniagaan dia, dan boleh buat anggaran pengiraan cukai berapa yang dia kena bayar untuk tahun 2018. Kalau terlebih 2019. Akan dibayar balik kepada peniaga. Bila dia sampai PCB, konsep PCB kepada pekerja-pekerja yang bekerja lah. Sama konsep dia. Mereka juga kena bayar cukai, orang yang makan gaji pun kena bayar cukai. Betul. Supaya berlaku adil pada rakyat Malaysia. Yes. Kita akan panjangkan lagi topik ini selepas ini. Cukai lah. Masanya hanya sampai 15 hari bulan saja. Yes, 15 hari bulan Julai. Submission borang EB melalui e-filing. Esok masih ada. Jadi esok, lusa dan beberapa hari saja yang masih ada. Selepas ini mungkin ada topik lain lagi mengenai cukai yang perlu kita gali dan dapatkan maklumatnya daripada pihak LHDN sendiri. Terima kasih Encik Saido bersama dengan kami hari ini. Baik, kita nak berehat seketika. Ada satu bingkisan.